Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung Antukna mampu nyerek orai sanca kembang sepanjang 4 meter dina saluran cai warga di Jalan Cibolerang Kota Bandung. Eta evakuasi teh dipaju jero 2 jam lantaran akses pikeun ngevakuasi eta orai kawilang bangga. Tah ieu rekaman video amatir warga nu nembongkeun sakadang orai sanca kembang sapanjang 4 meter anu nyicingan saluran cai warga. Warga nu ngarasa sieun saharita ngagroan petugas pemadam kebakaran pikeun newak eta orai. Petugas tihot-hat nyerek eta orai sanca kembang anu beratna tepi ka 15 kilo dina saluran cai di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Eta orai sapanjang 4 meter kalawan diameter 20 cm teh ngariwangkeun warga balukar mindeng liar di pamukiman warga anu gegeg. Petugas kungsi seseuteu nalika nyerek eta orai lantaran dina saluran cai anu leutik. Petugas damkar ge kudu nugar jalan pikeun ngaluarkeun eta orai sanca tina gorong-gorong. Petugas Diskar PB Kota Bandung nembrakeun pikeun ngevakuasi eta orai petugas merlukeun waktu tepi ka 2 jam. Ruang kerjanya kesempitan gitu. Apa dalam satu bulan ini sendiri laporan untuk ular masuk pekarangan warga ini sendiri seringnya terjadi apa sih? Untuk bulan ini laporan dari masyarakat tentang ular masuk ke pekarangan warga itu sering karena mungkin ular-ular tersebut mencari makan ke area-area pemukiman. Masyarakat diperdi tetap menjaga kebersihan pekarangan ima sangkan taya orai anu asup ka ima. Yuana Kuniawan, Bandung TV.